Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau insyaallah akekahin Reina. Sama kayak yang Rasta kemarin. Jadi nih Reinanya nanti dititipin sama Oma. Titip dulu ya Oma di mobil. Iya, Bu. Nah, ini Opa sama Rasta tadi di depan sambil nyetir. Nah, habis ini kita akan melihat proses sembelihnya paling kurang lebih 30 menit ya Oma ya. Bismillah, semoga akikahnya lancar, tidak ada halangan apapun. Kalau kemarin kan Raska kan dua ya Mia, kambingnya domba dua. Kalau cewek tuh satu. Nah ini alhamdulillah Reina tuh udah hari ketujuh. Katanya kan kalau akikah hari ketujuh terus kelipatannya seterusnya gitu kan. Dan kalau ada udah ada rezeki boleh disegerakan. Nah ini insya Allah kita mau menuju ke tempat penyembelihan. Oma apa titip Reina dulu ya? Sebentar. Oke. Ini lagi bobo. Itu apa kak? Dom? Dom. Jadi kalau domba anak cewek satu ya? Iya. Kalau cowok dua? Cowok dua. Kepalanya kok diping-pingin tuh apa sih mas? Ditandain. Yang sepi apa? Ditandain speknya. Pakai apa, pakai kapal gitu. Supaya kita tandai. Dombi. Dombi kak? Dombanya banyak ya nak? Domba dan dombi. Ya, kita foto dulu bersama domba buat dedek Reina. Oke, ayo. Foto yuk. Ayo. Kita foto satu. Dari situ. Oke. Dadah dulu. Satu. Dadah. Dua. Lagi. Satu, dua. Dah, oke. Mau, ya, ya. Dadah. Geli. Mau saya terima dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mau langsung sembeli. Sembeli. Oh, sembelinya di sini. Ini di situ. Jantan. Oh, ini jantan. Ini jantan. Utamanya jantan. Jantan 2 ekor. Tuh, baru tahu aku juga nih pengetahuan baru, ternyata kalau akikah tuh mau anaknya cewek atau cowok, ya diutamain sebenarnya jantan gitu ya, Mas ya. Iya, jenis dombanya jantan. Dombanya jantan gitu. Tapi kalau di akikah ada betina, ada jantan? Ada, bebas, ya, ada. Kita ada betina, ada jantan, nanti tergantung kita kamar pilihnya kan. Mau betina atau jantan. Pilihannya tetap ada betina jantan, tapi kalau di Al-Qur'an ya, berarti sunahnya mendekatnya jantan. Bertanduk dan jantan. Ini kita cek dulu ada tanduknya. Ya, oke. Dan alhamdulillah kita dapetin jantan juga ya. Jantan. Jadi kita pilihnya yang stoknya jantan. Masih banyak nih, ini kambing. Kambing, domba, campur. Kambing. Ini domba. Oke. Langsung aja. Kita langsung ke tempat penyembelian di bawah. Ini waktu Raska dulu di sini juga ya, Chef? Iya. Akika 86. Lokasinya di mana, Mas? Di Kedaung, Ciputat. Ciputat. Iya, Kedaung Ciputat kita. Oke. Alhamdulillah tadi kita udah saat lima, terus habis itu domanya juga udah disembeli. Insya Allah berkah buat Reina ya yang
Amin. Amin. Sekarang kita mau lanjut ke rumah. Karena besok acaranya 2 hari lagi ya. Insya Allah kita mau ke itu panti asuhan. Oke. Okay. Okay. Makasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Kita yang terima kasih nih udah dipercayain 2 kali. Iya. 3 kali boleh ya. Kamu ini baru lahir mau 3 kali lagi. Saya dikasih Allah aja ya. Pengalaman pertama, alhamdulillah sih kita suka banget, makanannya enak, jujur. Ini jujur ya, Mas. Enggak bau juga. Enggak bau. Terus habis itu ya udah, ngapain kita cek-cek lagi? Anak kedua langsung aja ke sini. Iya, langsung. Oke. Yuk. Doanya Maya. Ya, kita akan berdoa bersama untuk akekah ya. Iya. Akekah nama yang di akekah itu Reina Palsa Abela. Iya. Bin Nail Padli dan ibunya Chelsea Pero. Pen. Ya, mudah-mudahan dengan di akekahi seorang anak itu ini adalah anak lahir itu disunahkan untuk berakekah. Itu biasanya kalau Nabi itu ke hari yang ketujuh, ya. Satu kambing untuk perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Ini perempuan ya? Iya. Yang mudah-mudahan dengan diakekah ini anak tersebut Reina Sabela menjadi anak yang solehah. Amin. Anak yang pintar, anak yang cerdas, seorang anak yang ahli ilmu, amin, ahli Al-Quran dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Amin. Begitu juga untuk kedua orang tuanya, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Baik, kita berdoa bersama untuk Reina Palsa Bela. Ini kakaknya itu yang dikasih.
iya. I know you suffered long, and you needed some time just to be on your own. The days have come and gone, and it's clear now there really ain't no place like home. And you fly like a dove join your true love, and like the sunrise, you light up. Ada yang lagi bobo. Jadi kita lagi berada dalam tengah-tengah acara pemotretan foto newborn. Kalau kemarin kan Raska juga sempat foto newborn yang ada kakak Nu juga itu kan. Nah, Reina juga untuk dibuat kenang-kenangan. Jadi kemarin pas akikah kita videoin, foto newborn juga kita videoin sedikit-sedikit aja supaya ada kenang-kenangannya untuk Reina. Ini lagi bobo. Kita masih menunggu sesi berikutnya. Jadi ini perintilan-perintilannya udah ada di sini. Tadi kita udah tiga sesi gitu. Mohon maaf muka aku cel ya kan. Ini kurang lebih ya 3-5 sesi fotonya. Memakan waktu kurang lebih juga 4 jam. Ntar kalau mau lihat hasilnya bisa di Instagramnya Reina atau aku atau suamiku ya. Seperti biasa nanti kita share di situ. Yang perlu diperhatikan kalau foto newborn biasanya siapin ASI perah, abis itu dedeknya dibuat senyaman mungkin. Jadi sebelum mulai foto, kalau bisa disusuin dulu sampai kenyang supaya dia dibentuk-bentuk itu nggak terganggu. Terus paling biasanya umurnya tuh dari 7 hari sampai 3 minggu yang lebih amannya gitu. So far itu sih, nah kalau misalkan fotografernya sendiri sih paling punya triknya masing-masing. Jadi kadang ada yang pakai suara white noise yang kayak shh, shh, shh. Nah kayak gitu tuh supaya boboknya dedeknya lebih nyaman. Terus biasanya juga ada yang pakai ini penghangat, karena kan kadang bayi kalau misalkan pas ganti baju gitu kan apa kalau misalkan terlalu dingin nanti malah bangun gitu-gitu. Jadi biasanya kita diarahin sama fotografernya sih, jadi tinggal terima ngikutin aja. Paling kalau buat mamanya yang nyiapin itu aja, gercep aja siapin popok juga sama tisu-tisuannya kalau misalkan tiba-tiba pup nyusu kebanyakan gumoh gitu kan. Kita hari ini fotonya sama ini Mbak Novi. Dari Hainala ya, manggilnya bener kan Mbak? Bener. Tuh, kita mau masuk sesi apa nih? Jawa-jawaan. Jawa-jawaan, bentar ya, ganti baju dulu. Cekci deh, dedenya cekci. Oke deh kalau gitu, ntar aku itu ya kasih lihat gambarnya kayak apa.